Prancis versus Maroko. Prancis langsung mengebrak pertahanan Maroko pada menit kelima. Alhasil bola liar langsung disepak oleh Theo Hernandez dan 1-0 untuk Prancis. Maroko tidak tinggal diam, mereka langsung melakukan serangan balik cepat lewat sepakan Onahi, namun tayang tembakannya masih dihalau oleh kiper Hugo Lloris. Gol beli serangan tak bisa dihalakan, kali ini Prancis mengebrak lewat Kylian Mbappe, namun aksinya mampu digagalkan oleh bek Maroko. Masih 1-0. Lewat tendangan pojok, pemain Maroko mampu menciptakan peluang dan nyaris mencetak gol andai saja tidak membentur mister gawang. Alih-alih menyamakan kedudukan, Maroko malah jebol oleh Erkoro yang mampu lepas dari jebakan offset, dan 2-0 untuk Prancis bertahan hingga akhir laga. Dan kali ini Prancis mendampingi Argentina di partai final.